Keren banget. Sasageyo Mani, Sasageyo. Keren, Anies Baswedan dihadiahi seragam survei Korps Attack on Titan. Auto salam Sasageyo. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri acara Jumpa Saksi Amin di Gor Podomoro Natar, Lampung Selatan, Minggu, 14 Januari 2023. Dalam acara itu, pria yang kini kerap dipanggil Abah Anies itu mendapat hadiah berupa seragam survei korps dari serial anime Attack on Titan. Seragam itu diberikan oleh saksi tempat pemungutan suara kubu Amin dari kalangan Gen Z. Momen pemberian itu dilakukan setelah dia memberikan topi simbolis sebagai saksi Amin. Pemuda itu kemudian datang menghampiri Anies dan memberikan jaket seragam tersebut. Usai jaket Attack on Titan itu diberikan, Anies kemudian memakainya sambil memperagakan gestur penghormatan ala anime tersebut. Sontak, para hadirin yang hadir di gor pun heboh menyaksikan momen tersebut. Sejumlah pengunjung pun memanggil Anies dengan sebutan Abah. Anies memang kerap dikaitkan dengan serial anime Attack on Titan. Awalnya Anies diperkenalkan dengan anime tersebut oleh salah satu YouTuber, yakni Fadil Jaidi. Setelah dikenalkan, Anies pun sempat mengunggah foto dirinya sedang menonton anime Attack on Titan di akun Instagram resminya. Dia menonton anime tersebut di sela-sela perjalanan.